Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-'aliyyil 'azhim. Anzala kullahum kataba wa yaktubu abadan abidin wa dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-'aliyyil 'azhim. Anzala kullahum kataba wa yaktubu abadan abidin wa dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-'aliyyil 'azhim. Anzala kullahum kataba wa yaktubu abadan abidin wa dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muka surat 39 ayat 40, pasal 40. Dan saya juga tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa ma'alumhi fi darain amin. Dan saya juga bagi penuntut-penuntut ilmu itu pula bahawa mesedia dan mengqadar ia bagi dirinya akan qadar pada mengulang-ulangkan memotongkan bacaannya. Sayugya sepatutnya mesti perbuat. Bagi penuntut ilmu itu pula bahawa mensedia dan mengqadar ia bagi dirinya akan qadar pada mengulang-ulangkan memotongkan bacaannya. Qadar maksudnya masa, mensediakan bagi masa ataupun kata-kata tetapkan masa yang tertentu bagi dirinya. Seperti mana kita kata buat jadual, buat jadual. Nak mutlaah waktu mana? Nak menghafaz waktu mana? Nak muzakarah waktu mana? Itu nisbah qadar dia. Qadar masa. Mensedia dan mengqadar pada mengulang-ulang, itu takluk dia. Mensedia dan mengqadar pada mengulang-ulangkan memotongkan bacaannya. Ulang bacaan, ulang hafazan. Ulanglah. Semak balik dobek-dobek yang terdahulu. Kadang-kadang hurufnya tak cukup. Semak balik dhabit yang terdahulu. Kadang-kadang tulisan kita itu terlalu kecil. Boleh belakang. Pesanan tu nak dhabit bagi besar-besar dia. Dhabit besar. Jangan guna pen merah. Pen merah ni mewarisi kelabu mata. Lagi pula guna pen merah ni makruh. Dia suruh dobek besar-besar. Kerana apa? Masa yang lagi akan datang, mata kita makin lama makin kabur. Kuih lama makin kelabu mata. Dulu bukan spek ke? Tak pakai dulu. Dulu bukan spek lah. Mungkin satu hari nanti tambah power. Tambah power. Itu dobek besar-besar. Ha, baik. Dan membaca-membacanya. Ulang-ulang memotongkan bacaan, ulang-ulang membacanya. Kerana bahawasanya tiada tetap hatinya hingga sampai ia akan demikian itu, demikian itu ilmu. Maksudnya lagi ia tidak ulang-ulang bacaan, hafazan dan juga apa-apa ulang berkaitan dengan ilmu, tidak tetap hatinya
hingga sampai ia akan demikian itu ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya selagi mana ilmu itu tak betul-betul masak. Pasal tak ilmu tak betul-betul masak ni, kalau kita tak ulang ni, tak dapat kemanisan dia. Itu ambil ketetapan hati. Itu hendaklah ulang-ulang, kodarkan masa pada diri supaya jadikan ilat, supaya tetap hatinya. Tetap hati pada ilmu, suka pada ilmu, beramal mengikut aturan-aturan ilmu. Ha, tu. Bercakap, berfatwa daripada ilmu. Itu tetap hati. Hingga sampai ia akan demikian itu ilmu, qadar yang ditentukan. Hingga, perkataan hingga, ni orang panggil kesudahan. Kata Arab orang panggil ghayah, penghujung. Hingga sampai ia akan demikian itu ilmu, qadar yang ditentukan. Ditentukan bagi ilmu, yakni kemanisan ilmu. Juga dikatakan ketetapan hati bagi ilmu. Itu didahulukan bagi diri seorang penuntut-penuntut ilmu mengqadar ia bagi dirinya akan qadar masa. Kena qadar, kena tentukan masa-masa yang sesuai bagi dirinya untuk murajaah akan ilmu-ilmu yang ia pelajari. Paidan sayugya, sepatutnya bahawa mengulang-ulang ia penuntut ilmu akan potongan bacaan kemarin. Hak kemarin tu 5 kali. Ha, ni aturan dia ni, aturan. Ha, tu saya kita ni diajar. Mengulang-ulang ia akan potongan bacaan kemarin 5 kali. Itu sebab Tok Guru dia baca kitab, dia tak baca banyak, baca sikit je. Kalau sehari, dalam satu waktu lepas main subuh contoh, dia baca 4 biji kitab. Dia baca 3 baris je. 2 baris, 3 baris. Habis, tukar kitab lain pula. 2 baris, 3 baris, tukar yang lain. Sampai habis 4 biji kitab. Jadi mudah tak untuk murid-muridnya mengulang kembali apa yang ia ajari kepada anak murid ya. Jadi mudah lah. Macam saya baca banyak, nak ulang balik jenuh. Semuka pakai tak ulang dah. Tak ulang dah no? Tapi kadang masa yang kesempatan, ulang lah. Baik. Ini aturan dia. Saya juga bahawa mengulang-ulang ia akan potongan bacaan kemari 5 kali. Tak kira apa-apa kitab. Contoh saya ambil seminggu sekali. Tu hak minggu, hak minggu lepas tu ulang tak lagi? Tak boleh ulang 5 kali. Masa, masa tak cukup. Masa tak cukup ke apa yang tak cukup? Ini ni sebuah ilmu. Baik. Tak boleh 5, buat 4. Tak boleh 4, buat 3. Tak boleh 3, buat 2. Tak boleh buat 2, buat 1. Jangan tak buat langsung. Kalau tak buat langsung, maksudnya kita duduk dalam almari. Ataupun kita duduk dalam beg. Buat main beg tu, lepas tu tutup, balik pun kita duduk dalam beg tu juga. Tak keluar lah. Lepas tu kebanyakan, tak kira siapa-siapa. Kita pun pernah berlaku tu. Kalau mengikut aturan yang ada di sini, hasil dia adalah manis. Hasilnya adalah manis. Boleh mengkecapi kemanisan ilmu yang lagi akan datang. Tak usah duk fikirlah panjang masa mana. Buat saja. Dan potongan hari yang dahulu daripadanya 4 kali. Contoh, kalau kita kata setiap hari. Kemarin hari apa? Kemarin hari Ahad. Hak kemarin kita dah ulang dah 5 kali. Sebelum hari Ahad tu hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu tu kita ulang 4 kali. Dia turun. Maksudnya kita tak tinggal.
Kita tak tinggal. Itu dia suruh kita ulang-ulang. Dan potongan yang dahulu daripadanya 3 kali. Dan potongan hari yang dahulu daripadanya 2 kali. Dan yang dahulu daripadanya 1 kali. Maka ini aturan terlebih membawa kepada ingat. Kita ingatlah. Orang panggil masalah-masalah. Hari kita mengaji, tak kira lah apa kitab sekalipun. Kita ingat. Kalau tak ingat banyak pun, ingat juga sikit. Itu. Maksudnya kena ulang. Ulang baca, peringat hafalan. Hak paling baik sekali muzakarah. Hak paling baik sekali. Kalau orang tu boleh buat muzakarah, hebatlah orang tu. Tak ramai orang boleh buat muzakarah, tak ramai. Baik, dan saya ugil bahawa tiada beradat ia akan bersembunyi-bersembunyi pada mengulang-ulangnya. Dan sayugya, dia kata. Dan sepatutnya bahawa tiada beradat, jangan jadi kebiasaan, ia akan bersembunyi-bersembunyi pada mengulang-ulangnya. Maksudnya lama-lama sekali. Boleh? Datang masuk lama-lama sekali baru tengok. Jadi adat. Ataupun hak paling teruk kali, adat dia wajib-wajib tak ulang terus. Peti benda saya sebut tadi, buah dalam almari. Buah dalam almari. Itu sebab kalau kita pergi makan kawan, ziarah, kadang mata kita ni suka tengok apa yang dia gemar dan juga apa yang kita gemar. Kita gemar apa? Kita gemar kitab. Kita duduk tengok kitab kat rumah dia. Tengok kitab dia duduk dalam. Kitab dia duduk dalam almari. Maksudnya mungkin kurang murajaah, mutalaah, bacaan-bacaan dia kurang. Kalau kita pergi rumah ni tengok kitab selera, orang ni orang rajin. Orang rajin. Nak tahu kitab selera, pergi Pondok Gajah Mati Tuan Guru Pak Nyak Izzuddin. Kitab dia selera. Dia buat lengkor tu, kitab dia penuh. Dia duduk dalam tengah. Dia berselera. Baik. Sebab dia rajin tengok. Dia tak simpan, dia tengok, dia tengok. Kita ni rajin simpan. Rajin menyimpan. Itu beza dia. Baik. Kita pun kena buat begitu lah di rumah. Tempat kita duduk selalu tu bagi ada kitab. Bagi ada kitab. Sebab kita mengajar kitab. Itu yang kita suka. Letaklah sebiji, dua biji yang boleh orang patut padan dengan akal kita ni, letak tu. Kok mana boleh nak pegang kok? Nak pegang kok? Kalau duduk dalam almari ni maklum sajalah, dia tak mangkit lah. Tambah pula kadar umur kita ni no, nak mangkit pun nak kena tuai pakai tak mangkit duduk dalam tu. Tu. Ini adalah aturan. Aturan supaya mendapat kemanisan ilmu. Gemar kepada ilmu. Baik, kerana bahawasanya membaca-membaca itu sayugya, sepatutnya bahawa ada ia dengan rajin dan kuat. Kena rajin dan kuat. Kuat ni orang ni sebuah semangat lah, semangat ni. Bukan suruh baca dengan suara yang kuat. Maksudnya semangat. Rajin dan kuat yang ni semangat. Hemoh dia tinggi. Lawan, lawan nafsu. Dan bahawa tiada perdarah ia sehabis-habis darah. Ini dia perkataan. Jumpa perkataan macam ni yang menyulitkan akal. Macam mana kita nak terjemuhkan bahawa tiada perdarah ia sehabis-habis darah. Itu dia.
yakni tiada pedarah. Bahasa kita ni tiada pedarah sehabis-habis darah, maksudnya sehabis-habis pedarah. Jangan duk pedarah sekaligus begitu saja. Itu pedarah ni pedarah. Maksudnya tiada pedarah, bahasa kita lah, tiada pedarah sehabis-habis pedarah. Kerana apa? Kerana takut jemu. Itu sebab kita letakkan masa kodar yang kita boleh buat di atas masa yang kita kodarkan. Kalau sikit-sikit lah, kalau banyak-banyak lah. Jangan melampaui, takut jemu. Baca macam ni, oh jemu ni, esok dah lah. Tadi baca habis setengah. Kan? Kena satu-satu kitab, satu-satu buku yang ada muka suratnya 100. Kali dia mutala'ah, muraja'ah, 50 muka surat. Esok ke dah lah. Dia rasa jemu. Jemu, letih dan sebagainya. Sikit-sikit. Qalilan sara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Penyakit yang paling bahaya ni adalah penyakit jemu. Jemu mentala'ah, boleh gagah lagi. Kalau jemu menutup ilmu, tak ada ubat. Habis cerita. Ubat dia tak ada jual di hospital. Ubat penyakit jemu dah tak ada. Baik, dan bahawa tiada mempenat ia akan dirinya, tiada terputus ia daripada mengulang-ulangkan kemudiannya. Tiada mempenat ia akan dirinya. Jangan duduk bergaduh yang lain. Bila duduk bergaduh dengan perkara yang lain, dia jadi letih, tak larat, penat, lesu. Bila letih, payahlah dia nak berdarah. Orang panggil ilmu dia payahlah. Tak larat, dia mengantuk. Itu kodarkan masa supaya ia boleh mengkodarkan masa yang ia tentukan untuk kitab-kitabnya, untuk bacaan-bacaannya. Itu tiada mempenat ia akan dirinya. Maksudnya jangan, tiada ni dengan makna jangan. Nafi dengan makna nahi. Ini orang panggil nafi dengan makna nahi. Tiada maksudnya jangan. Jangan mempenat ia akan dirinya. Ailat dia supaya tiada terputus ia daripada mengulang-ulangkan kemudiannya. Satu. Ataupun kita letakkan di atas maksud tiada mempenat ia akan dirinya. Maksudnya jangan melampaui di atas mengulang-ulangkan potongan bacaan. Takut jadi penat pun boleh. Sebab ada lagi orang panggil naskah-naskah yang lain untuk kita ulangkan. Ada lagi. Bukan yang tu saja. Maksudnya kita ambil ini sikit, yang tu sikit, yang ini sikit. Begitu. Ini aturan yang baik. Siapa yang buat mengikut aturan ini ada hasilannya. Yakin. Baik, kerana sebaik-baik pekerjaan itu yang pertengahan. Itu maksudnya tidak melampaui lah di atas mengulang-ulangkan potongan bacaan ni. Jangan melampaui, jangan orang panggil pun duk gagah. Maksudnya ambil pertengahan. Kullu umurin awsatuha. Kullu umuri awsatuha. Tiap-tiap pekerjaan itu awsatuha ialah yang pertengahan. Itu. Ada perkataan kullu umuri awsatuha. Ada khairu umuri awsatuha. Semua itu orang panggil di atas suruhan. Ambil yang pertengahan. Tiap-tiap pekerjaan awsatuha. Ataupun sebaik-baik pekerjaan awsatuha ialah yang pertengahan. Kulu maksudnya habis semua apa-apa pekerjaan. Itu. Ketentuan bagi satu-satu pekerjaan khairu umuri awsatuha. Itu ketentuan.
Itu umum khusus ni, ni orang panggil umum khusus. Umum kullu, khusus khair. Baik, dihikayatkan bahawasanya Abu Yusuf adalah ia mengingat-ingat akan fiqh serta fuqaha-fuqaha dengan kuat dan rajin. Semangat, lagi pula rajin. Oh, tu. Jumpa sembang bab fiqh. Oh, tu. Tanya masalah-masalah fiqh, mengingat serta fuqaha-fuqaha. Adapun bagi dirinya pun, dia kuat membaca, dia kuat segala-galanya, kuat ya Abu Yusuf. Adalah menentu, ada-ada, ada menantunya. Ini menantu, baca menentu. Ini adalah menantu, menantu Abu Yusuf. Ada menantunya, menantu Abu Yusuf, hairan ia. Oh, menantu dia hairan pada kelakuannya, kelakuan Abu Yusuf. Dan berkata ia, berkata ia, menantu Abu Yusuf, aku ketahui bahawasanya lapar ia. Abu Yusuf ni lapar, dia tahu. Pak mentua dia lapar, dia tahu. Selama 5 hari. Dan serta demikian itu, serta demikian itu mengingat-ingat akan fiqh. Oh, tu. Mengingat-ingat akan fiqh serta fuqaha tadi. Dia tak peduli makan, kerana dia kuat, dia gemar di atas mengingat-ingatkan fiqh. Itu menantu dia tahu, puak mentua dia ni lapar. Bahawasanya munazarah ia, munazarah ia, Abu Yusuf duk tilik, duk fikir dengan kuat dan rajin. Itu pekerjaan, pekerjaan Abu Yusuf. Maksudnya dia ni, dia duduk dengan kitab lah. Ha, duduk dengan kitab lah. Tinggalkan tak peduli makan. Oh, tu. Nah, itu orang panggil pertetapan lah kisah ni dengan Babaya Lubuk Reba. Babaya Lubuk Reba, begitulah keadaannya. Masa duduk di Mekah, mengaji sana sini, begitu juga dia mengaji Ulumul Qura. Habis Ulumul Qura, dia kilik kitab, pergi mengaji Tok Syekh ni, Tok Syekh tu. Sampai bini dia teriak, bini dia teriak, apa bapa orang sampai tak peduli rumah tangga kan. Balik, dia pegang kitab, cuma hilang, pergi mengaji pula. Tapi hasil dia tu dia, dia dikatakan ulama besar lah dalam negeri Kedah. Masih ada lagi, boleh pergi ziarah, pergi jumpa, pergi tempat namanya Paya Mak Isun, tanya mana dia pondok Baba yang Lubuk Reba. Orang tunjuk sebab dia duduk dalam kereta hak rendah-rendah ni, hak hebat-hebat tak boleh masuk, sangkut habis. Kena bawa kereta tinggi. Baik. Itu kelakuan, kelakuan Abu Yusuf. Kita peduli makan daripada peduli kitab. Ha, tu. Sat-sat makan, sat-sat makan. Tak peduli kitab 5 hari. Ha, tu. Contoh. Terbalik, kita ni jadi terbalik. Abu Yusuf, dia ralik duk peduli kitab sampai tak peduli makan 5 hari. Itu perkhabaran daripada menantunya. Kita ni jadi terbalik ya. Baik, dan sayugia bahawa tiada adalah bagi penuntut ilmu itu lambat. Oh, tu. Tiada adalah bagi penuntut ilmu itu lambat dan
Seyeng. Ini perkataan ni. Dalam tu perkataan tu dia apa dia? Bimbang. Dalam hak jawi ni dia tak boleh bimbang nah. Sin ya. Ya ya nga. Kita tak baca bimbang lah. Cuma kitab terjemahan tu depa nak memudahkan, depa ubah bahasa sayang jadi bimbang. La'alla sawab sayang bimakna lesu. Sayang ni dengan mana lesu? Lambat dan lesu. Lesu ni juga dengan mana tidak semangat. Ha, tak semangat. Ha, tu. Ni satu bahasa daripada Indonesia ni, sayang. Ambil, boleh rujuk jumpa orang-orang Hindu. Orang Hindu banyak belah kita kan. Tanya perkataan dia. Cuma kita letak ni adalah la'ala sawab. Tiada adalah bagi penuntut ilmu itu lambat dan sayang. Maksudnya lesu. Baik, kerana bahawasanya penyakit yang menegahkan dapat ilmu dan adalah guru. Habis. Kerana bahawasanya lambat dan sayang. Oh, tu tak semangat, lesu. Luai, bahasa kita ni luai, luai. Luai, nak main mengaji pun luai. Orang baca setengah kitab kan. Dekat nak habis lah. Dia duduk luai, duduk jalan. Bahasa luai. Luai tau tak luai? Pening, Kedah luai. Mati ya. Walain wallah alam. Tak cergas, bahasa kita tak cergas. Kerana bahawasanya lambat sayang penyakit yang menegahkan dapat ilmu. Maksudnya satu penyakit, sejenis penyakit yang menegahkan dapat ilmu. Ha, tu. Dia kena cergas ha? Kelakuan ni, kelakuan. Ha, otak tak upaya Allah, otak ni masing-masing lah. Tuhan bagi kecergasan otak dia. Nak berasa lemah otak dia, makan kismis kan. Itu kita sebut kismis kan. 21 biji selama 21 hari. Makin tidur telan dia dulu. Kunyah telan. Lepas tu baru berkumur. Barulah kemas-kemas. Nak main subuh ke apa pun. Itu buat otak tu kismis. Ada tersebut dalam kitab tu. Baik, dan adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin berkata ya. Syekhul Islam Burhanuddin, sungguhnya menang aku atas taulanku dengan bahawasanya aku tiada jatuh bagiku lambat dan sayang pada membelajarkan ilmu dan menghasilkan ilmu. Dia buat bandingan. Guru dia cerita, ini guru cerita ni. Bagai bandingan lagi pula menggemarkan bagi murid-muridnya. Guru dia cerita apa? Bahasa kita ni, aku dan kawan-kawan aku hak boleh pijuh ni. Kerana apa? Kerana aku ni tak lambat. Kerana aku ni tak sayang, tak lesu, tak lemah semangat, tak loy, cergas. Di antara aku dan kawan-kawanku, akulah yang boleh menghasilkan nisbah ilmu. Jadi anak murid dia pun gemar lah cerita. Bukan nak membesarkan dirinya di atas kemegahan, tetapi di atas perkhabaran dia ini menggemarkan murid-muridnya menuntut ilmu dengan tidak ada sifat lambat dan sayang lesu. Jangan duduk kalit, jangan duduk luai. Tu.
Itu bandingan dia. Dan adalah ia Syekhul Islam Burhanuddin menghikayatkan daripada Syekhul Islam Asbijani Bijabi bahwasanya jatuh pada mempelajarinya, mempelajari ilmu dan mengaji mengajian lambat 12 tahun. Syekhul Islam Burhanuddin cerita lagi. Dia ambil cerita daripada Syekhul Islam Asbijabi. Bahasanya jatuh pada mempelajarinya, mempelajari ilmu dan mengaji yang mengaji ilmu lambat 12 tahun. Lambat 12 tahun. Apa maksud dia, tengok lagi. Dengan sebab jatuh raja daripada pangkatnya dan menggantikan yang lainnya pada tempatnya, tempat raja, maksudnya tukar pemerintah. Qadar itu dah sebut kemungkinan. Ini orang panggil perkara kemungkinan. Kemungkinan orang panggil jadi pergolakan, kesusahan di atas kehidupan untuk meneruskan pengajian pengajian ilmu selama 12 tahun. Ini berkemungkinan. Itu qadar yang yang dapat kita faham pada pertukaran pemerintah raja. Dan keluar ia, keluar ia Syekhul Islam Asbijabi serta taulannya pada munazarah, duk sembang, duk tukar-tukar pendapat, tanya khabar, tanya masalah. Dan tiada meninggal keduanya, Syekhul Islam dan taulannya akan munazarah. Tak tinggal munazarah. Dan keduanya duduk, keduanya pada munazarah pada tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari duduk munazarah ni. Dan senantiasa demikian itu, demikian itu munazarah. Duduk selalu lah. Maksudnya tak tinggal. Munazarah boleh juga kita letak perkataan umum. Di atas mereka itu sentiasa bermuzakarah. Boleh juga kita kata sentiasa mereka itu bermutarahah, berdebat. Nak dapat ilmu ni setiap hari 12 tahun. Itu kita faham sedikit daripada kisah itu. Sebelum daripada 12 tahun itu mereka mengaji, mereka mengaji. Apabila berlaku orang panggil pertukaran pemerintahan selama 12 tahun, mereka terberhenti mengaji. Jadi mereka dua orang ni duk muzakarah kan? Mereka dua orang kan? Duk kira bicara tentang ilmu. Berapa lama? 12 tahun? Belum tu mereka mengaji. Mereka nak terus pengajian dia tu seperti kata terhalang. Itu mereka dua orang ni senantiasa setiap hari selama 12 tahun bermunazarah. Kerana itu panjang masa. Panjang masa. Bukan sehari dua. Maka jadilah taulannya Syekhul Islam bagi orang-orang mazhab imam kita Asy-Syafi'i. Kawan dia pun jadi Syekhul Islam juga. Kawan Syekhul Islam Asbijabi. Dan dirinya pun mazhab Asy-Syafi'i. Dan adalah guru kami Syekh Syekhul Qadi Al-Imam Fakhrul Islam Qadi Khani berkata ia, sayugia sepatutnya bagi orang yang belajar ilmu fiqah bahawa menghafaz dia akan satu buah daripada kitab-kitab fiqah. Orang mengaji ilmu fiqah dia kena hafal sebuah kitab fiqah. Kalau orang boleh ikut aturan ni, jadi dia tu alim fiqah lah. Kita tak hafal fiqah, tak hafal, tak hafal sebuah kitab fiqah, tapi kita mengaji fiqah. Jadi tak alim fiqah, tahulah untuk lepas diri tu lepas lah. Nak kata hujah memfatwa tak boleh. Dia kena hafal sebiji kitab fiqah.
Haa tu. Itu sebab orang mengaji-mengaji tu Tok Guru suruh hafal apa? Suruh hafal Matan Zubat. Oh, Matan Zubat. Dia suruh hafal matan ni. Itu sebab dia suruh hafal matan, 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 matan. Supaya gemar menghafazkan masalah-masalah fiqh yang lagi di dalam kitab-kitab yang panjang-panjang. Kalau boleh hafal sebiji kitab tu hebatlah, hebatlah. Agak-agak kita ni nak hafal kitab apa ni, kitab fiqh ni, Matan Badrin. Kalau boleh hafal kitab Matan Badrin ni, alim fiqh besar. Besar. Orang tek kat atas tak diba. Matan Badrin. Tak lepas api otak, tak larat. Hafal Hidayatul Sibyan. Jadi itu Hidayatul Sibyan nipis sikit. Tu. Pun banyak masalah lah tu. Nak banyak masalah lagi kitab Tuan Guru Jicik. Lagi banyak masalah. Mudah. Jawab masalah lagi pula mudah kita faham. Sulam Sibyan. Sulam Sibyan. Kalau boleh hafal, tak boleh hafal, memadah di atas jalan mutala'ah begitu eh. Ini adalah suruhan ataupun aturan supaya jadi alim fiqh, bahawa menghafaz ia akan satu buah daripada kitab-kitab fiqh, ingat ia selamanya, beringat, maka mudah baginya. Jadi mudah perjalanan ibadat, perjalanan kehidupan, siasat kehidupan, jadi mudah. Kemudian daripada itu, mengingatkan barang yang ia dengar akan dia daripada fiqh-fiqh. Apa-apa masalah boleh kita mengkhabarkan supaya kita ni tak lupa apa-apa masalah yang kita duk apai. Duk sembang. Mengingatkan. Boleh juga kita jemuh mengingat, mengajar, tu, supaya tak lupa. Habis. Kemudian kita sedikit kita ambil fasal yang baru, faslun fit tawakkuli. Kita baca sedikit. Kita ambil satu rangkap daripadanya. Kita masuk bab tawakkul ni. Tawakkul. Wakala yuwakilu tawakkulan, bacaan dengan masdar. Faslun fit tawakkuli. Ini suatu bab, ini suatu fasal pada menyatakan tawakal. Kalau ada alif, baca tawakal. Tak ada alif, baca tawakkul. Tapi selalu kebiasaan kita sebut tawakal. Kita faham? Orang panggil tawakal. Cuma sebutan kita, sebutan kita ni ambil daripada kata tawakkul jadi tawakal. Dia juga, tapi sebutan tu tak apa-apa kenal. Bukan tak apa kenal, tak kenal. Tapi maknanya hak tulah. Ini suatu fasal pada menyatakan tawakal, yakni berserahkan kepada Tuhan Azza wa Jalla. Serah. Habislah aturan-aturan untuk menghasilkan ilmu, untuk mendapat kemanisan ilmu di atas jalan usaha, ikhtiar, sehabis-habis usaha, sehabis-habis ikhtiar, maka di sini letak bab tawakkul, tawakal. Serah kepada Tuhan lah. Usaha-usaha dah, ikhtiar-ikhtiar dah. Pulun tak sanggah lah. Kepada mana hak Tuhan tentukan. Itu serah pada Tuhan. Ni pulun-pulun tak jadi juga. Tak nampak. Tak reti. Itu buat mana Tuhan tak boleh reti. Tuhan tak boleh reti. Itu dalam ramai-ramai. Dalam juta-juta manusia. Pakat mengaji belakang. Kalau semua pakat reti semua. Siapa nak mengajak, siapa nak mengaji. Kan? Itu sebab Allah Ta'ala letak. Dia ni boleh mengajak. Dia ni ilmu lebih lagi pada orang yang boleh mengajak. Tapi dia tak, dia Allah Ta'ala tentu dia tak mengajak. Tak lagi dia hurai lagi, orang lain tak faham. Sebab ilmu dia tinggi. Itu. Lepas kita ni ilmu tak tinggi, tapi Allah Ta'ala tentukan baca qadar mana yang dapat, supaya orang lain boleh ambil faham. Hakikat yang memberi faham itu adalah Allah. Itu.
Ada setengah-setengah orang hak alim dia tak mengajar. Kalau dia mengajar, huraya dia tinggi sampai orang pun tengah-tengah. Itu sebab dia tak mengajar. Itu semua adalah ketentuan pada Tuhan. Lepas tu dia duduk cara dia lah. Duduk cara dia. Kadang-kadang penyampaian daripada seseorang itu orang yang tak boleh terima pun ada juga. Padahal penyampaian itu betul lah. Orang yang tak boleh terima pun ada juga. Baik. Baik, apa pun di sini berserahlah kepada Allah. Itu sebab dimulakan dengan awal-awal kitab, mana-mana kitab sekalipun didahulukan dengan niat. Niat kerana Allah itu cukup. Ngaji ni kerana apa? Kerana Allah, bukan kerana yang lain. Kerana Allah. Kemudian tak dapat tidak bagi penuntut-penuntut ilmu itu daripada tawakal ataupun tawakul pada menuntuti ilmu itu. Maksudnya didahulukan dengan usaha, ikhtiar, sehabis-habis usaha, sehabis-habis ikhtiar. Kemudian pada itu tawakal pada menuntuti ilmu itu serah pada Tuhan lah. Tu. Itu Tok Wotan mengaji saja sudahlah. Tok Wotan mengaji saja sudah. Tok Wotan fikir amat lain mengaji je. Itu sebab lalu saya sebut kan, dia ada berapa fasa. Bagi orang yang menuntut ilmu ni, dia fasa-fasa dia. Mula-mula fasa dia mengaji ni, dia tak faham. Tak faham, gelap, gelemat. Lepas tu baru dia celik, cerah. Lepas tu fasa yang ketiga ni, satu ujian bagi diri dia. Gelap balik. Gelap balik, mungkin dia sibuk dengan benda-benda lain, dia gelap. Tak faham pula. Kena sabar. Fasa ketiga tu kena sabar supaya sampai kepada fasa yang keempat. Sampai pada yang fasa keempat tak apa dah. Tu. Mula-mula tak reti. Lepas tu reti ya sikit. Lepas tu dia tak reti balik kelak. Kerana sibuk orang lain. Kena sabar. Melepasi fasa yang ketiga, masuk fasa yang keempat, Tuhan buka. Cerah ilmu. Cerah ilmu. Baru seronok. Mengaji seronok. Dia mula berasa. Dia mula berasa kelihatan mengaji ni satu kerugian yang sangat besar. Itu dia merasa dia tu. Kalau kita boleh rasa sampai tahap tu, kita lepasi fasa dah tu. Tapi hak takutnya cukup tak apa lah, esok lah. Tu. Esok lah, esok hak tu masih lagi fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga. Dan tiada cita-cita ia pada pekerjaan rezeki. Tiada cita-cita ia pada pekerjaan rezeki. Maksudnya tidak bergaduh nak cari rezeki, tak bergaduh. Dia ikut ilmu. Tengok pusat-pusat pengajian. Tak kira lah mana-mana pusat pengajian. Tengok pelajar-pelajar dia tak bergaduh cari rezeki. Tapi kalau ada kenuri, panggil dia pun. Dia pun sebab tak bergaduh dengan apa-apa makan. Makan juga tapi tak seperti orang lain yang makan. Dia pun pulun pasang. Habis lincin. Seronok lah. Mayang-mayat. Mayang-mayat. Dia pun tak bergaduh cari rezeki. Modal tak ada. Tapi mayang-mayat dia pun syok. Mayang-mayat. Boleh lah. 3-4 ringgit. Rezeki je tu. Rezeki. Itu. Masa mengaji dulu. Nah, abang kata tak bergaduh dengan rezeki ni. Tak sibuk dengan pekerjaan rezeki. Dan tiada mengenala ia akan hatinya dengan demikian itu. Demikian itu pekerjaan rezeki. Dia tak bergaduh hati dia pun. Bak rezeki tak bergaduh. Dia kira mengaji je. Kerana pesanan-pesanan daripada murabi ataupun gurunya. Ngaji, mengaji, 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 mengaji. Maka dalam hatinya tak masuk hal lain. Dia kira nak mengaji, 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 mengaji. Tu. Riwayat oleh Abu Hanifah. Kita berhenti dekat itu. Riwayat oleh Abu Hanifah rahimahullahu alaihi daripada Abdullah bin Hasan Zubaidi. Ia seorang daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
man tafaqqa fi dinillahi kafahu Allahu himmahu wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Alaika natam tabacan tu Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatah alaina bitul arifin fakina fid din wa mintam al sadata wa nubuwwata ala samawati wal ardh. Walhamdulillahi rabbil alamin.